ربكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها أرى أنيغالي ستشرفون إكالك dari شرافة بني شرافة شرافة كأدنطا mana bi beda bareng iyo kerneng epeng gerah kak jento syurafa iko cak ki zawaid tu do'a fi atrafi syai tambahan saya sabak nang epeng gerah sesuatu tahliatan lahu pakle jadi penghiasan syurafa mana bi nang i'rab syurafa kak jento ya ku dak ka loteng ya tasasab ki satah ni kae iko cak loteng ya tas itu ikut cak syurafa karena syurafa kan itu kibun itu sedoteng ya Roma kamar seluar kan itu kaki mau tamunya ikut cak syurafa ya ikut tusarifun satu sarifuna bekal ada keyakinan agak bayar syurafa sampaian kapi mas ya ini perhiasan masajidakum dak kebanyak masjid tetapi kapi ba'di samarin nasengkok kama syarrafatil yahudu kana isaha akatia olle na akabai abri syurafah sapa yahudi kana isaha dak banyak-banyak kanisana yakni tempat ibadah yahud kama syarrafatil nasara biaha dan akatia olle na akabai syurafah apa banyak-banyak nasara biaha dak kebanyak-banyak tempat ibadah na iki nasara wa akhadha maka ikat itu ikut jaki makroho wa akhadha bihi syafi'iyah madhab asy-syafi'iyah berkata fakarihu naqshal masjidi wa tazwiqahu makruh menurut mereka akhir-akhir masjid abri anu akhir benar semacam atau syurafat pikiran-pikiran segala macam contohnya pun itu mahallul khilaf bainal ulama cuman ulama kan itu sepakat bahwa masjid kan itu kotu esabai perkara saya paling tenang, paling nyaman. Saya ke orang anteng masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Jelap, lama gedeng, rapi, benar semacam ini ke masjid. Cuma masalah, nah emasana salah setan sedina Uthman kan itu masjidin Nabawi kan itu mulai eparingi kira-kira. Naksud, maka perbedaan ulama cuman ikan itu jelas lagi asy-syafi'iyah karihu naqsyal masjid wa tazwiq. Sengol ya hikmah Nabi genteng agila anarek dek goreng senang. Ulama ni kah? Ya ni ahiyah sebenarnya semacam maka kita anarek goreng senang. Alah kuliah malul khilafin bainal ulama. Tapi terus terang banyak ulama-ulama itu berfikirnya bahwasanya beden nilai kenyamanan yang tak terhingga dari masjid-masjid se nampak tenang, adem, beli semacam walaupun tak mewah. Jadi genteng ben mewah ni kelahan. Genteng kat itu rapi, bersih, acet. Mewah itu akhir-akhir emas, nampak beli semacam.